Lanar, Cak ini Lanar, gawe kalau lagi dak katik gawean nih. Siang hari, malam hari tercogok Cak inilah. Bergawe gitu nih. Kakak sudah ngapa bergawe belum? Aku nih semenjak kelar dari kuliah kemarin ya. Ceritanya tuh aku masuk ke galo. Lamaran surat lamaran itu ke PT Angin Ribut. PT kalau dak salah namanya tuh Laju Kelas sama Jangan Lincai Goget Tebuang. Tapi dak katik nar yang manggil. Udah mantep ya itu. Itulah. Belum ada respon. Belum ada, itulah gawe kita nih. Kirim dak mana nih? Dak burung nih, burung-burung dorong merpati bukan? Tidak, nah lewat pos. Lewat pos, belum ada ini. Rapi nah aku ngirim kunya tuh sesuai dengan kriteria dia. Belum ada panggilan tadi. Belum ada. Jadi cek lah pacak tercogok mah inilah. Susah kan nasib kita nih Kak, beda dengan kawan kita. Kawan kita SMA kuliah dulu. Yang mana nah? Yang Madit itu. Madit. Madit yang jalan mundur itu? Yang mundur kumis tebel, kacamata yang double duo. Iya. Nah, itu kan? Iya. Sekarang waktu selesai kuliah, langsung dia ngikuti jejak bapaknya, Kak. Lemak enggak? Wow, setahu aku bapaknya tuh bos. Pengusaha karet gelang terkenal itu kan? Nah, itu. Tapi, tapi nih, ya, ngikuti jejak bapaknya, Cak itu nah. Cak itu. Ah, beda. Ainar sakit dak budak Dinar? Enggak tahu juga, Kak. Aduh ya Allah, payo kita hampir Cak mano. Dit. Kau ngapo, Idit? Hah? Kau ngapo, I? Ngikutin jejak bapak aku. Bapak kau? Iya. Kesian aku nyengok kau, Kak. Cak mano kalau kau melok kami, Be? Melok ke mana? Aku tahu posisi bapak kau di mana sekarang. Serius? Serius. Iya. Di rumah sakit. Nah, rumah sakit. Nah, payo.